Yes. Kita lagi lagi nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai jenis-jenis ujian cetak langsung. Sekarang kita menuju ke karakteristik overhead pabrik. Jadi overhead pabrik itu ada dua karakteristik. Yang pertama, overhead pabrik yang kaitannya dengan produk. Kemudian overhead pabrik yang kaitannya dengan volume produksi. Untuk karakteristik overhead pabrik pada yang kaitannya dengan produk, overhead pabrik tidak dapat diidentifikasi pada produk jadi. Maksudnya, biaya overhead itu tidak bisa kita lihat pada produk jadi, produk yang sudah jadi. Karena biaya overhead kan biaya yang tak langsung. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung pada produk jadi. Yang kedua, overhead pabrik dengan volume produksi memiliki beberapa pola perilaku hubungan dengan volume produksi. Kalau terhadap volume produksi, dia memiliki beberapa hubungan karakteristik. Yang pertama, ada hubungan tetap, variabel, dan campuran yang saya jelaskan tadi tujuannya. Nah, ini yang kita silakan bahas lagi. Untuk ini kita bisa lihat pada halaman 3.5, di mana kalau tetap semua berapapun produksi yang kita hasilkan, biayanya akan tetap. Jadi berapapun jumlah unit yang kita produksi, biaya overhead tidak akan terpengaruh terhadap volume produksi. Jadi biayanya tetap segitu. Kita mau memproduksi sebanyak 100, ya biayanya 50 misalnya. Kalau kita mau memproduksi sebanyak 200, biayanya tetap 50. Itu maksudnya tidak terpengaruh dengan volume produksi yang nilainya tetap. Kemudian ada yang namanya perilaku variabel. Dia berbanding lurus dengan misalnya cost. Misalnya kalau kita memproduksi tadi sebanyak 100 unit dengan harga 50. Kalau kita memproduksi 200 unit, harga untuk biaya overhead-nya sebanyak 100. Jadi dia berbanding lurus. Kalau unit produksinya nambah sebanyak 2 kali lipatnya, maka biaya produksinya nambah sebanyak 2 kali lipatnya. Untuk campuran merupakan perpaduan antara tetap dan variabel.
Nah, tapi untuk yang campuran ini, dia memiliki sifat. Nah, dia memiliki sifat. Sifatnya yaitu berubah pada saat produksi tertentu atau dapat berubah mengikuti volume produksi. Jadi, dia bisa pada saat volume, misalnya dia perusahaan memproduksi sebanyak 100 unit dengan biaya overhead 50. Kemudian kita menaikkan volume produksi. Kita menaikkan menjadi 150, maka biayanya bisa menjadi 200. Nah, itu dia apa? Dia overhead-nya tidak tetap. Kemudian kemudian ada yang namanya persamaan. Jadi dalam perilaku hubungan yang dengan volume produksi yang campuran itu terdapat persamaan produksi Y sama dengan A plus B pada halaman 3.5. Ya, jadi ada pada umumnya untuk biaya campuran itu dalam bentuk persamaan linear atau persamaan regresi sederhana. Jadi kita dapat nantinya kita dapat menghitung itu dengan menggunakan regresi linear sederhana. Itu salah satu cara untuk menghitung biaya overhead. Untuk persamaannya Y sama dengan A plus B, itu persamaan dasar dari biaya overhead untuk campuran. Jadi ya, Y itu bisa diartikan sama produksi, kemudian A itu merupakan biayanya, kemudian B itu merupakan biaya, kalau A itu biaya tetapnya, kemudian B itu biaya variabelnya. Kalau Y itu merupakan produksinya, B itu biaya variabel. Kalau X-nya itu adalah volumenya, besaran dari aktivitasnya. Semakin besar nilai X, maka semakin besar nilai biaya variabel dan semakin besar biaya produksinya. Kalau A, A nilainya pasti akan tetap. Sedangkan B pasti akan berfluktuatif tergantung dari nilai X. Kalau nilai X-nya tinggi, maka B-nya tinggi. Kalau nilai X-nya rendah, ya akan rendah. Bahkan bisa mencapai minus kalau memang nilai X-nya itu sampai dengan negatif. Nah, dalam ada beberapa cara untuk memisahkan unsur tetap dan variabel dari biaya overhead pabrik campuran. Nah, tadi kan kita telah membahas biaya overhead pabrik campuran. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk kita dapat membedakan yang mana sih masuk ke dalam biaya tetap, yang mana sih masuk ke dalam biaya variabel. Nah, kita susah untuk melihat yang mana sih biaya tetap, kemudian yang mana biaya variabel. Nah, kita dapat mendefinisikan tetap dan variabel itu menggunakan beberapa metode. Nah, ada metode observasi, kemudian ada pendekatan rekayasa industrial, kemudian ada analisis akun, ada diagram Seurat atau scatter graph. Kemudian ada metode tinggi rendah, ada menggunakan dengan analisis regresi. Nah, kalau metode observasi ini biasanya yang melakukan adalah
atasan-atasan atau manajer-manajer, karena mereka sudah punya pengalaman, punya apa ya, kemampuan untuk mengamati yang mana sih yang tetap, kemudian yang mana ya, karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Biasanya pihak manajer yang melakukan ini. Kemudian pendekatan perekayasa industrial. Kalau industrial itu fokusnya adalah pada biaya apa saja yang terjadi, yang dihasilkan oleh produk dengan kondisi fasilitas perusahaan digunakan secara efisien. Jadi kita dapat membedakan biaya tetap dan biaya variabel itu dengan menggunakan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memproduksi dengan cara seefisien mungkin. Nah, dari situ kita akan memperoleh yang mana sih termasuk dalam biaya variabel dan biaya tetap. Nah, contohnya misalnya kita menggunakan contoh pabrik pabrik mesin misalnya, mesin mobil. Nah, dari mesin mobil kita dapat mengetahui bahan-bahan yang digunakan, kemudian mesin yang digunakan, kemudian alat-alat bantu yang digunakan, bahan-bahan penolong yang digunakan. Nah, dari sini kita dapat membedakan mana yang termasuk dalam biaya tetap dan biaya variabel, yang di mana biaya-biaya ini digunakan secara efisien. Contohnya kalau kita dari keempat biaya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa biaya tetap itu merupakan biaya dari bahan bakunya. Ya, karena kan bahan bakunya ya gitu saja. Ya harganya ya tetap segitu. Kalaupun naik, ya naiknya misalnya berawal dari 500, kemudian naiknya 1000 ya. Pasti harganya tetap 1000. Nah, untuk biaya variabel misalnya mesin. Untuk mesin, pada saat sekarang kita menggunakan mesin, misalnya kita mengumpamakan harganya 500, tetapi karena ada perbaikan dan lain hal, jadi mesin itu kondisinya kurang baik. Akhirnya kita memberikan peralatan baru pada mesin tersebut. Nah, ini kan tidak termasuk dalam apa biaya biaya anggaran. Akhirnya kan biaya ini berfluktuatif, maksudnya biayanya itu kita tidak dapat mengira, kalau kita tidak dapat memperkirakan biaya yang ada. Jadi biayanya itu ya awang-awangan, tidak pasti benar misalnya 500 tidak. Jadi dia ada pada misalnya kalau mesinnya pada saat ini memproduksi sebanyak 100 mesin, berapakah yang akan kita anggarkan untuk mesin ini. Kemudian kalau dia memproduksi 200 mesin dengan waktu yang lebih lama, berapakah yang biaya yang kita bebankan untuk mesin ini. Jadi biayanya itu berfluktuatif, tidak tetap. Kalau biaya bahan baku kan tetap. Kalau misalnya harganya 500 ya 500. Kalau misalnya harganya 1000 ya tetap 1000. Jadi seperti itu. Kemudian menggunakan analisis akun. Analisis akun di sini jadi mengklasifikasikan setiap akun biaya sebagai biaya yang bersifat tetap, variabel atau campuran. Nah, kali ini dari awal dia sudah mengklasifikasikan yang mana termasuk variabel, yang mana termasuk tetap, yang mana termasuk campuran.